Assalamualaikum. Hey, good morning YouTube. Alright. Okay, so sekarang saya di dalam kereta kebanggaan rakyat Malaysia, iaitu Proton Saga 1.5S. Okay, so hari ni saya nak buat kereta ni. Saya dan Din Soya. Welcome back to work, Din. Hai, okay, man. Terima kasih. Jangan kasar-kasar. Kereta ni perlu dibelai dengan manja. Kereta yang berusia 32 tahun. Dan saya ambil untuk dia restore sempena tahun 2020. Merdeka ni kita buat fancy-fancy sikit lah. Kita pusing-pusing yang jalan. Tapi kita tak nak cerita lebih-lebih pasal apa plan yang akan datang. Hari ni saya nak ke Taman Maluri. Saya nak ke Trepo, Malaysia. Saya nak hantar kereta Proton Saga ni untuk buat ukuran. Saya nak buat carpet untuk passenger dan juga bonet belakang. Tapi pada yang baru ke channel saya ni, saya akan tunjuklah nanti dengan Din demo dia macam mana rupa dia. Saya ambil yang simple je pasal carpet yang nak saya pakai ni dah berusia, saya rasa kalau dia ikut kereta 32 tahun juga carpet getah yang ada dalam kereta ni. Saya ingat saya nak simpan elok-elok, nak bersihkan bila ada apa, ada show-show kita pasang lah. Kita simpan, benda yang ori-ori kita simpan. Jadi Trepo mat ni kita belasah macam orang gila. Saya kalau pakai benda-benda macam ni, bila dia kata dia high durability, memang saya tak ada nak manja kan. Memang saya pakai, saya belasah je. Baru kita dah tahu ketahanan dia. Barang campak, kita pijak-pijak je kan, tak apa, dia memang tahan. Saya dah cuba dah dekat track saya. Campak spare part, campak exhaust, macam-macam lah, spoke rim, semua saya campak kat belakang. So ok, jomlah kita ke Trepo Malaysia. Ok, yang Trepo Malaysia yang saya nak pergi ni, dia punya hub ada di Taman Maluri, berdekatan dengan Hotel Maluri, bersebelahan dengan bangunan besar lebih kurang Aeon Jasco. Dekat lah. Kalau anda nak tahu, Google sendiri confirm terus jumpa Trepo Taman Maluri. Kalau nak masuk, nak hantar kereta, ikut pintu belakang. Depan mungkin untuk parking sekejap lah. Tapi kalau nak buat kereta, masuk ikut pintu belakang. Okay. Sekarang ni anda boleh tengok carpet saya ni, nampak tak? Dia getah tau. Itu dia original daripada tahun 80-an lagi. Dia dah mula nak macam nak reput. So saya sayang. So saya nak tukar yang Trepo lah. Trepo dia boleh pakai bertahun-tahun lagi. So yang ni nanti saya nak simpan. So sekarang ni apa yang diorang nak buat? Kalau you orang datang, kalau kata kereta you orang special, diorang buat ukuran ikut kita punya spek, senang. So nanti boleh datang terus letak saja. Tapi mungkin makan masa sikit lah. So datang, ukur. And then mungkin ambil masa, berikan berapa lama? 1 week, 1 to 2 weeks. Maximum 2 weeks lah. Sekarang ni pun masalah dengan MCO ni. So transport pun takut dekat courier service. Don't jam banyak sangat barang. So hari ni yang saya nak pasang ni adalah Trepo Eco untuk kereta ni. Dia ada perbezaan dari segi rupa. Kita boleh adjust stitching. Dia punya border ni saya tak nak lah. Saya nak kali hitam je. Kalau yang macam dalam kereta Honda City saya, dia Trepo Hex, ini lebih eksklusif. Tapi nanti dalam kereta CRX pun saya nak tukar juga. Tapi saya nak tukar dia punya border, dia punya lining tepi ni. Saya nak tukar color merah kalau CRX. So anda boleh dapat dua color, sama ada color grey ataupun color hitam. Yang ni you buat color hitam je. Lah, hitam je, luar dalam hitam. So yang ni memang tak sesuai pakai lah. Saya dulu suka pakai, tapi sekarang boleh dah tengok, boleh nak buang tu banyak gila pasir semua kat dalam kan. So tak berminat. Kita pakai Trepo, cuci senang, apa semua senang. Okay, so sekarang ni masih lagi tengah ukur. Memang kena buat
satu kopi macam ni supaya senang. Kalau kata kita just ukur pakai tape measure, selalunya akan lari. So kalau kata macam ada handle-handle yang kat bawah tu, kita pun boleh adjust macam potong buat L, potong buat lekuk, pasal kita custom. Din, apa kata buat demo satu, Din? Macam mana function pakai Maggie dan juga Trepo? Ya, tonton ya. Hari kita akan main pasir-pasir. Kau buat waffle ke apa tu? Senang, senang gila. Ambil kau, lekat-lekat dalam lah. Lekat lagi. Tak bagus. Ni pasir pantai. Sini, sini. Buah kek ke? Buah kek. Kau tak payah letak benda tu, tak ada keluar. Bagus, bagus, bagus. Trepo kat power. Paling yeah, bagus. Wah. Kalau saya penuhkan pun. Buat batu ke? Ha. Ketuk, 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 ketuk je dah kering. Elok. Ni? Bila dah nak dua nak kering lah. Gunalah trepo. Okay, so yang dekat kereta Saga saya ni, saya dah letak ni, Trepo Eco. Inilah dia Trepo Eco. Dia 68% recyclable item. Dia antibacterial. Design dia lain sikit. Sesuai lah ala retro, dia petak. So adalah kelainan apa yang saya nak buat. So yang dekat saya punya Honda City, ni dia Hexagon. Yang daripada Attrax saya ni, ini klasik. So yang saya nak letak sekarang dekat kereta saya ni, thank you. Okay. Yeah. Alright, so saya kejap lagi dah settle dah ni semua. Dah buat ukuran, perut dah lapar, kita orang nak pergi makan dulu. Nanti kita orang continue kerja kita orang hari ni. Okay, jom. Lama tak makan Indomie. Ditas maju. Okay, so sekarang ni kita orang berada di luar Velocity. Hari ni ada barang yang saya urusan niaga dengan Mr. J. Rosli. Saya mencari tak jumpa, terpaksa beli daripada dia yang second hand, pasal dia ada banyak gila selaku duta GoPro. Duta GoPro yang hancing. Selalu kena keng. Fun spot tengok, siapa anda ada tengok. Mahal. Aduh. Okay, so inilah dia. Saya tak ada apa nak buat unboxing. Saya hanya perlukan Hero 7 ni dan juga frame untuk saya punya simpanan, sebagai kira macam backup saya lah. Pasal sekarang ni saya banyak gila accessory 7, 5 dan 6. So kalau kata apa-apa hal salah satu rosak, boleh terus ganti. Tapi saya memang dalam planning sekarang ni nak beli Hero 8, pasal yang media mod tu saya dah order. Saya dah beli Shopee. Harga RM400 saja. Harap-harap sampai yang betul lah, jangan sampai yang China punya. Okay, so ini nak buat unboxing ke? Apa yang nak bagi ni? Kabel bateri ada? Kabel, bateri, okay, semua ada lah. Uish, dia tak jaga, dia tak pakai apa, skin protector lah. Nampak dia punya fingerprint tu.
Ini ini kalau kata kita ambil tape, kita lekat ni, kita dah boleh masuk dia punya bank lah. Eh, dia tak lap langsung ah. Oh, dia tak lap lah. Dia tak ada customer oriented punya barang lah. Okay, semua ori eh, okay. Getah dia mana? Tak ada getah? Ini tak ori. Oh, tak ori? Oh, kau luken gua. Ha? Ah, kena ken lagi. Tak ori. Tapi dia tak declare. Tipu eh. Okey, murahkan lagi. Oi. Ni frame ni ori tak ori eh? Frame ori. Kita kena check oh, bateri ada ke tak ada ni. Bateri ada dalam kotak. Macam tak ada bateri? Oh, ada bateri. Kita check bateri dia, dah kembung ke belum. Tak, bateri elok. Weh, bateri dia macam kembung ni. Kembung ke tak? Boleh saya test? Boleh test eh? Silakan. SD card tak ada? Bukan nak bagi 64 gig ke? Free gift? Saya pakai. Saya paksa dia jual kat saya. Ada. Tapi ni saya jual abang, aku dah deal kan. Sekali dia kata saya jual abang murah sikit lah, pasal cover depan dah tukar. Itu bermakna dah jatuh lah. Bukan jatuh lah, calah. Sumpah tak pernah jatuh. Ini tak pernah, abang boleh tengok dia jatuh tepi frame. Kalau jatuh dia ada kesan calah tepi frame. Frame mana? Tak boleh ni lah. Habis kalau dia jatuh macam ni? Tak tahu. Itu calah letak dalam prospek lah. Tengok dia, sungguh-sungguh nak jual lah, aku risau kan. Patutnya dia kena belagak sikit. Abang tak nak tak apa bang. Saya boleh simpan. Tapi dia sungguh-sungguh nak jual. So okay lah, kena jadilah. Saya beli dengan harga yang nanti kita bincang. Bukan harga seadanya, nak harga nanti kita bincang. Oh ni, dah pecah dah ni. Dah jatuh lagi dah ni.